lagi di channel aku Vio Sabit React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi. Ini kebetulan banget, ini benar-benar yang aku tunggu-tunggu banget dari seorang Reza ya. Akhirnya Reza resmi merilis coveran terbarunya ya. Ini versi terbaru dari Reza mengcover lagu Madah Berhela yang sebelumnya cukup trending, hampir trending sih ya sebenarnya, dan itu termasuk tantangan dari Pak C Sari Amri. Nah, sekarang aku akan mendengarkan ini lebih versi Rezanya sendiri, dan katanya ini nadanya lebih tinggi sih, nadanya lebih wow dan lebih tinggi gitu. Karena aku penasaran, jadi langsung saja kita mulai kali ya. Ini benar-benar baru keluar, baru rilis gitu di channelnya. Ini di channel Reza officialnya ya, 1310 official. Jadi jangan sampai salah melihat gitu ya. Oke, 3, 2, 1, go. Oke, ini dia Reza. Kali ini Reza berdiri, dan sepertinya aku tandai sih kalau Reza berdiri itu berarti menandai Reza tuh bener-bener nyanyinya tinggi banget sih kalau kata aku ya. Enak banget sumpah. Jadi ini benar-benar versi lebih tinggi daripada aslinya, karena sebelumnya aku ngedengerinnya ya, seingat aku itu ketika yang barusan bait, barusan lirik, barusan itu tuh lebih rendah daripada ini sih. Jadi benar, ini benar-benar nada yang lebih tinggi, lebih wow banget, versinya Reza banget lah gitu ya, kuncinya Reza gitu. Oke Reza, oke. Tembakan itu. Tembakan nada melengkingnya itu loh yang ciri khas dari Reza, yang gak bisa ditiru sama orang lain gitu ya. Dan bener-bener ketika mendengar lagu ini tuh ya bener-bener kayak bikin nostalgia ke lagu-lagu tahun 90-an yang slow rock kayak gitu sih ya. Dan juga setahu aku sih di Indonesia juga sering sih lagu-lagu Malaysia di tahun 90-an itu hits banget gitu. Makanya ini tuh bener-bener mengingatkan kita semua, apalagi terkhususnya fansnya almarhumah Nika Ardila ataupun penikmat musik zaman-zaman tahun 90-an gitu ya, berasa kayak nostalgia gitu. Oke. My God, itu setinggi apa? Reza, itu barusan dia baru kelihatan banget kayak narik nada tinggi yang kayak gitu banget barusan tuh, ekspresi mukanya tuh kelihatan banget barusan. Dan ini tuh pertama kali aku ngelihat Reza ngepakai ekspresi kayak gitu, pasang mukanya kayak gitu. Itu berarti menandakan kalau ini tuh bener-bener tinggi banget, karena Reza nyanyi slow aja atau ngambil nada tinggi slow aja tuh itu udah tinggi kan, apalagi dia ekspresinya bener-bener kayak yang
usaha banget gitu ya untuk mengambil nada tingginya, itu tinggi banget, pastikan ya itu. Oh my god, gila sih. Ini makin kacau sih kalau kata aku, mah makin kacau banget. Oke. What? Dihajar dong terus sama Reza. Wow. Di sini tuh Reza bener-bener kayak all out gitu loh. All out maksudnya ngeluarin semua potensinya, ngeluarin semua kemampuan dia yang bisa nada tinggi sampai nyampai ke nada berapa itu ya? Kayaknya D crash 5 deh kayaknya sih, sampai ke sana sih aku rasa. Aku juga BTW aku sebenarnya enggak terlalu ini sama musik sih, cuman kadang tuh dulu tuh pernah kayak sedikit-sedikit belajar gitu, dan itu tinggi banget gitu ya, dan dia santuy sekali gitu ya, seperti biasa gitu maksudnya, dan dia benar-benar kayak mengeluarkan ciri khas dia itu. Orang udah tahu lengkingannya itu, lengkingan rocknya itu yang mendominasi gitu ya. Di sini dia benar-benar kayak gila sih, show off banget sih kalau kata aku, yang benar-benar pingin nunjukin nada yang lebih-lebih pokoknya gitu ya. Oh my god. Makanya dia berdiri. Soalnya kalau dia duduk kayaknya gak bisa sih untuk mencapai nada tinggi yang tadi itu. Enak banget. Dari warna suaranya aja tuh memang mendukung banget sih. Warna suaranya itu warna suara ala-ala rocker gitu, slow rocker, kayak penyanyi slow rocker kayak gitu. Jadi ditambah menyanyikan lagu Mada Berhelan itu masih lagunya Kak Azia Nazin apa ini, aku lupa juga sih ya, mohon maaf nih, aku lupa nih. Tapi yang jelas nadanya itu tinggi kan ya, kalau nggak salah kemarin juga pertama kali Reza ngebawain itu tuh nadanya juga sebenarnya sih ya tinggi sih, cuman itu bukan nadanya Reza, nada nyamannya Reza gitu. Dan sekarang Reza tuh kayak mungkin lebih nyaman dengan nada yang lebih tinggi kali ya, dengan nadanya sendiri gitu ya Reza. Oke. Tembakan nada tingginya, bro. Pas di kata-kata sandaran tadi loh, sandaran itu tinggi banget, gila. Tinggi banget dari yang aslinya. Gila sih, parah. Parah banget. Oke, ini kayaknya mau akhir sih kayaknya. Oh.
Gila, itu dia ya, gila sih. Apa ya, akhirnya ya, akhirnya Reza akhirnya mengeluarkan cover terbarunya, versi new versionnya dari Mada Berhela yang kemarin. Dan aku ingin mengucapkan selamat sih untuk Reza, congratulations. Akhirnya Reza akhirnya mendapatkan hadiah sebuah lagu ciptaan dari Pak C. Sari Amri gitu ya. Jadi apa ya, sebuah kebanggaan tersendiri sih buat Reza dan juga tentunya buat fans-fansnya Reza kan ya. Alhamdulillah, semoga kedepannya makin sukses terus buat Reza, semakin banyak karyanya dan semakin pokoknya selalu rendah hati, selalu mengingatkan fans gitu ya semuanya. Dan sukses terus buat Reza dan juga pastinya salam Lehoy gitu ya. Oke, jadi paling segitu aja sih reaksi aku. Semua udah terwakilkan semuanya komentarnya. Buat teman-teman semuanya, fansnya Reza, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.